Pencarian hari ketiga Batita berusia 2,5 tahun yang hanyut terbawa arus di saluran drainase perumahan Gria Kencana Raja Basa Bandar Lampung masih terus berlanjut. Pencarian akan terus dilakukan selama 7 hari. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, meninjau progres pencarian balita yang hanyut pada hari Senin saat bermain hujan dengan orang tuanya. Mengunjungi sejumlah titik, Wali Kota Bandar Lampung bahkan menginstruksikan untuk memperluas pencarian hingga ke aliran sungai yang berada di Lampung Selatan. Dalam proses pencarian di hari Selasa, tim masih belum menemukan anak yang hanyut terbawa arus dan terus melakukan pencarian dengan membersihkan sampah di aliran sungai. Eva Duyana mengatakan, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh tim yang mencari anak hilang hingga ditemukan. Ini kita masih pencarian sampai di perbatasan belakang kiri. Kami selatan, kita bandar lama. Harapan kita, mudah-mudahan malam ini bisa bertemu. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Ayah Ananda Nadit bisa ditemukan. Tim penyelamat dan pencarian masih terus menyisir aliran sungai yang berada di Bandar Lampung dan Lampung Selatan untuk menemukan keberadaan anak yang hanyut terbawa arus. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.